Terima kasih atas kehadiran sahabat-sahabat media. Pada hari ini kita melakukan pelepasan petugas haji khusus untuk Dakar Mekah. Jumlahnya adalah 573 dan mereka mengemban beberapa amanah pekerjaan yang secara tegas dan jelas bahwa mereka memiliki tugas untuk memberikan perlindungan, pelayanan, dan pembinaan terhadap jamaah haji Indonesia. Mereka ditempatkan di Mekah untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas yang menjamin penyelenggaraan ibadah haji ini dapat dilaksanakan secara baik sesuai dengan syariah dan tentu saja juga menjaga aspek-aspek kemanusiaan seperti aspek kesehatan, kenyamanan, dan lain sebagainya. Pak, tadi dari 573 itu... Nanti Pak Dir yang lebih paham yang akan menyampaikan, tetapi yang jelas bahwa hari ini kita mengirimkan dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok kesehatan dan kelompok yang dari Kementerian Agama. Berarti untuk hari ini ada berapa kloter, Pak? Ini hanya pelepasan dari petugas saja. Oh. Kalau kloter itu hal yang berbeda, jemaah. Dan pesawat yang digunakan itu berbeda dengan pesawat yang dipakai oleh jemaah. Perlu saya sampaikan bahwa pendanaan untuk petugas ini tidak menggunakan dana jemaah, tetapi menggunakan dana yang terpisah yang disiapkan oleh negara untuk digunakan oleh para petugas. Jadi jangan salah paham bahwa petugasnya ini dibiayai oleh jemaah, tidak. Mereka punya pembiayaan tersendiri. Gelombang penerbangan gelombang penerbangan sekarang itu ada dua. Tetapi kalau gelombang penerbangan petugas itu dilakukan berbagai seri. Ada yang sudah dilakukan untuk Dakar Madinah, kemudian Dakar Mekah pada hari ini. Dan selanjutnya juga secara bergelombang akan dilakukan untuk petugas-petugas lain.